dekir. Oh, panas. So, ini adalah mie instan dengan inspirasi dari satu hidangan namanya shakshuka. Shakshuka itu adalah hidangan sarapan pagi yang biasa terbuat dari tomat, tomat dan telur. Tapi ini pakai mie instan. Pokoknya yuk kita selalu stay at home, di rumah aja. Makanya bareng gue, Bara masak di rumah. Resep ini, bahan-bahannya 2 bungkus mie kuah, 3 butir telur, daging sapi giling kurang lebih 150 gram atau 4-5 sendok makan, 2-3 sendok makan, saus bolognese siap pakai, tomat cherry kurang lebih 15-20 buah, bawang bombay, 3 siung bawang putih yang juga diiris tipis, sedikit minyak. Kita mulai dengan menumis bawang bombay dan bawang putih sampai harum. Tambahkan daging sapi giling. Kalau terlalu kering, tambahkan sedikit air. Saus bolognese siap pakai. Tomat cherry. Tambahkan sedikit merica. Kalau mau pedas, bisa tambahkan sambal ABC yang pedasnya pas. Matikan dulu kompornya. Kita rebus mie instan setengah matang aja. Tambahkan bumbu mie instan, tapi satu bungkus saja ya. Aduk rata. Kita buat sedikit lubang. Tambahkan telur. Tutup dan kita masak sampai telurnya matang. Kita kasih parutan keju. Dan kalau punya daun parsley, bolehlah taburin dikit. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau saya pakai yang rasa ayam panggang. Ayam bawang. Ya. Dan 2 bungkus mie kuah